Hai semua, saya Ain Idros. Hari ini Ain sangat-sangat bertuah sebab Ain dalam rancangan Masa Apa Tu tetapi bersama suami Ain, okey, Amirul Hafiz. Hai, saya Amirul. So hari ini kita dalam rancangan Masa Apa Tu. So hari ini saya akan battle masak dengan Ain. Nak tahu siapa menang? Tunggu. Hai semua. Sekarang ni sebenarnya kita nak tengok apa bahan-bahan yang ada untuk kita. Dah bersedia ke? Dah. Jom. Jom. Huh, nervouslah kita awak. Kita nervous tau. Okey guys, sebenarnya macam korang tahu sekarang ni kita dekat rancangan Masa Apa Tu. Eh, jangan sebut macam tu. Nanti orang ingat adik-adik sangat. Sebut macam. Masa Apa Tu. Masa Apa Tu. Masa Apa Tu. Yes, okey. Dan kita ada cabaran-cabaran yang kita kena masak sebenarnya. So, Ain memang ada expert masak, betul tak Mirul? Betul. Every day Ain masak untuk you kan? Betul? Hari masak air. Masak air, okeylah tu kan. Yeah. Tapi kita dengar ada juri yang akan judge kita yang. Assalamualaikum, saya Ajak. Ya, perasaan saya bila saya dapat tahu yang saya jadi juri untuk masak ini, saya sangat tinggi sebenarnya. Mana juri yang berani datang nak judge kita ni, kita nak tengok sikit. Hmm. Dia tak tahu ke kita pandai masak kan? Tak tahu. Ajak! Aduh, boring Ajak juri. Aduh, juri laki pula. Mestilah dia bias kat laki. Dia tahu bila dia nampak muka aku, dia tahu yang dia dah kena bully. Okey, kalau nak tahu cabaran apa yang kau kena masak, buka kat bawah laci tu. Cabaran apa ni? Keluarkan. Okey, kita ada roti-roti. Okey, kawan akan bagi markah dari segi dia punya kreativiti, cantik dia dan juga sedap. Mulakan sekarang. Tukarlah horn tu dulu. Okey, orang tak suka kulit. Eh, anak cakap dengan awak, berapa saya nak cakap dengan awak? Masa berjalan, Ain. Betul lah. Betul ke sebelum minat tu? Betul lah. Kita selalu order je. Bila kena masak, kita macam alamak. Satu benda nak kena masak, kalau Amirul je rasa, tak apa, dia dah biasa dah. Rasa Ain masak tak sedap sangat. Tapi ni ada juri pula. Potong lah. Saya tak tahu juga nama sandwich kan. Tak dua ambil pakai tin je sapu tu kat roti. Macam mana eh? Ini koyak lah aku eh. Guna tomato je. Awak tahu tak, tak ramai orang suka tomato tau. Yeah. Awak kena buat sandwich yang sesuai dengan semua orang. Friendly. Aku yang juri, Ain. Ain cakap tuntang. Tapi dia tak siap apa benda pun lagi. Cepat, ada 10 minit. Awak ambil makan masa air lah. Yang si air ni memang dia, aku rasa kalau lelaki dia tak ada, dia tak boleh buat kerja kat dapur. Eh, aku dengar! Kita tinggal 4 minit lagi. Macam ni ke? Macam mana ni, Ain? Aku tengok mulut kau. Eh, kau pressure lah. Kau dah takut keluar lah. Mulut kau sampai Subang dengar tau. Ajak, tapi lelaki kau yang dah siap aku tengok. Ajak, apa kata kau tolong aku buka telur ni, Ajak? Tak nak lah. Aku bagi Ajak ni penuh dengan kasih sayang. Kau tak sedar juga, Ajak. Aku tak tahulah. Okay, guys. Eh, jangan guys, kau keluar lu. Aku nak hantar sos je. Ain, nah, kau punya sos. Tak jauh sikit. Tak jauh sikit. Janganlah tekan. Mirul dah tekan loceng di situ. Awak ni janganlah. Saya tak siap. Takkan dah tekan awak. Bencilah surat tangan ni. Bencil. Ain memang dia akan suka buat-buat busy dekat dapur. Macam dia yang masak. So, last, dia belah macam tu je lah. Kita juga kena masak lah. Kita sama-sama, meh. Kita bagi peluang kita tengok lah. Okay, seminit. Kita bermula dengan sekarang. Seminit je korang bagi aku. Kau kena makan tau. Oi, aku tak pernah ada potong-potong kulit tu. Ui, bau lah ni. Okey. Okey. 5. 4. 3. Cakap apa? 2. 1. Okey. Alright. Dah siap. Mirul yang tekan loceng dulu. Ni, jom kita tengok dulu hasil tangan Mirul dan juga Ain. Mirul sempat buat hiasan lagi. Itulah, pelik juga sebenarnya dia orang punya sandwich telur. Sandwich telur biasanya kalau kita tengok sandwich telur ni, dia orang lenyek-lenyek kan dia kan. Tapi macam dia orang, dia potong satu-satu besar-besar pula tu. Besar-besar ibu jari ni lah, telur dia. Kita nak bagi markah penjurian untuk pusingan pertama. Sandwich Ain dah siap sebelah kiri, sandwich Mirul siap sebelah kanan. Okey, roti dia guna. Ah, salad terkeluar, potong markah. Eh, tak. Apa salad terkeluar, potong markah pula? Oh, tak sos. Ada letak sos? Tak
kering kan makanan selami ni mesti tak ada sos. Wah, jawapan. Okay, kita rasa ini pula eh. Sedap betul lah, Im. Pandai kau pilih suami. Biasalah, aku yang ajar suami aku masak. Ini resepi aku ajar suami. Kita buat ajar suami dia. Okey, sebelum kau rasa, aku nak beritahu konsep masakan aku lah. Apa konsep makanan? So, nama menu ni adalah Estos Lomos Tostos. Wow. Yes, dia daripada Perancis. Perancis. Kita akan mulakan dengan ni dululah. Tapi sedap kan? Cukup rasa kan? Okey, guys. Yang paling menariknya, kan? Sini, makan permen. Ada kulit telur. Selalunya kalau bahan-bahan tu ada kacang, mungkin itulah function dia. Kulit telur tu function dia bila kita makan ada kruk-kruk. Bismillahirrahmanirrahim. Macam susah, macam struggle je kalau makan masakan aku ni. Betul lain. Kalau sedap, kita kena cakap sedap. Ya, betul kan? Kita jangan tipu. Jadi Amirul, awak punya memang sedap. Terbaik. Jadi sekarang saya akan bagi makah. Tak ada jeri perempuan ke lagi? Ain. Ah, juri bias lah. Daripada mula pun dia datang. Amirul, apa khabar? Kita dia pandang tepi mata macam ni. Saya rasa juri memang berlaku adil lah. Memang betul-betul. Dia tahu memang saya buat memang sedap lah. Bagus lah. Kalau pusingan pertama korang dah kalah, jangan risau. Kat sini kita ada telur-telur lagi. Okey, boleh cabut dari sini. Buka, lepas tu tengok menu apa yang korang kena masak dekat pusingan yang kedua. Merah. Merah mebaran. Semangat wajah. Apa leh? Ain boleh tunjukkan dekat kamera. Jap, kita lawan ke masak together? Kau tom yam kau, dia tom yam dia. Alright, dah ready? Yes. Masak apa tu? Yeah, kita dah sampai pusingan kedua. Okey lagi ke Mirul? Alright. Tadi korang pun dah tengok pusingan pertama. Tadi Mirul menang eh. Mirul dapat satu. Tapi ulang balik. Nak kena recap ke benda-benda? Kena bagi tahu. Apa kena pula? Sebab mungkin ada Mak Jah yang baru duduk. Ha kan, Mak Jah baru balik beli apa sabun masuk pinggan tadi. Ada masak apa tu baru tengok. Ain kalah. Okey, tapi ada cabaran juga. Walaupun korang kena masak tom yam yang sama. Tapi ada beberapa cabaran yang berbeza. Cabaran dia terletak pada barang-barang yang ada di bawah tu dulu. Janganlah buat suspense. Jangan aku takut ni. Okay. Jadi, anda kena pilih mana yang anda nak buka. Saya nak ni. Cuba buka. Saya tak tahu bawah ada apa. Satu, dua, tiga. Okey, siapa yang dapat ayam kena masak tom yam ayam, siapa yang dapat seafood kena masak tom yam seafood. Kita bagi masa 10 minit untuk persiapan. Masuk ni semua? Ha, sini semua. Persiapan. Alright. Okey, okey. Ayam siap kukuk dah. Saya pun tak pandai sangat masak tom yam. Saya tahu Ain boleh buatlah. Ain dia pandai agak-agak kan. Ain rasa guna ayam ke seafood ke sama je masakan aku kan. Mirul pernah masak ke sebenarnya? Pernah masak ke? Pernah, suka-suka je. Suka-suka? Suka-suka pun nampak expert. Dia masak sedap weh. Tapi aku masak lagi sedap. Ya ke Ain? Ya. Ain, kenapa kau tak buang kulit karet tu? Selama ni, Ain tak tahu pun karet kena buang kulit. So, bukan kulit tu ke yang macam kesedapan rangup-rangup dia? Belum kan? Belum. Ayam kita dah bunyi. Alah, panggillah aku sikit. Aku dengar tadi bunyi kering. Kan tadi aku terpegang timer. Jadi korang semua kena berhenti sekarang. Kalau korang dah ready nak masak, aku nak putar ayam ni 15 minit. Sekejap. Siapa nak masak dulu? Awesome! Okay, Ain masak dulu. Aku menang kan? Dia masak dulu. Okay. Selalu kat rumah memang saya suka masak lah. So memang bila masuk dapur tu memang favourite lah. So kita panaskan air dulu. Dia pandai masak lah, Ain. Kenapa tak minta daun limau lepis tadi, Kak Ain? Kan ada. Dia tak nak bagi. Dia ambil limau tapi tak nak bagi daun. Tolonglah. So sekarang kita masukkan serai. Hello. Yang kau pergi jauh-jauh tadi kat belakang je. So, kau ambil limau ni dengan cili padi lah. Selamat ajak datang, tolong. Sebab saya suka juri tak ajak. Ingat saya kata, jangan letak garam. Bagi saya menang. Okey, baik. Itu saya punya eh. Jangan guna saya punya. Lah, samalah. Nanti kan cuci lah balik. Saya punya lah. Jangan guna pada saya. Nak kacau lah. Kacau lah awak ni.
Ain, kau jangan kacau dia, boleh tak Ain? Aku risau. Aku risau dengan masakan dia aja. Dia sabotaj. Kau tahu kalau aku tak cukup masa, dia lah punca. Oh, the best lah dengan isteri awak yang sendiri rumah sepenuh masa. Ain pernah masak tom yam? Ain pernah masak tom yam? Dia pernah panaskan balik bila dia order kat luar. Oh, pandai dia. Dia pandai. Dia Amirul. Yena Sona Yenadine. Selalu kerja memanaskan makanan memang saya punya kerja. Masak memang dia. Tapi saya tak sukalah dia cakap macam tu. Sebab saya, walaupun saya panaskan tom yam, saya rasa tau. Saya letak tau, garam gula semua saya letak tau. Berani dia cakap macam tu. Jadi kena dia. Oh, selamat. Apa saya nak menang tadi ke? Jal. Alright. Okey, betul. Ayam dah bunyi. Okey. Sekarang ni tengok Ain tengok gaya muka dah mula cemas eh. Tadi okey. Okay. Saya yakin masakan saya pun sedap. Ain dah ready. Sentiasa bersedia. Semalam yang aku rasa dia dah berulang. Masak apa tu? Yah, sekarang ni dah sampai giliran Ain pula. Ambo siap warm up Ain macam ni. Okey, Ain dah ready ke? Bagaimana? Kalau Ain dah ready, kita akan pusingkan ayam ni dekat nombor 15. Eh, letaklah 20. Tak boleh. Okey, 16. 16 minit bermula dari sekarang. Cantik. Ada dia buka. Kita terbiar. Sayang, buka api boleh? Kau takkan buka api, tak boleh. Sekejap. Okey. Benzo. Sayang! Tahu tak ni apa? Minyak. Okey, ingat kan tak tahu ni. Tapi payah dah panas tu. Ha? Tak payahlah saya guna minyak saya. Minyak tu dia dah hancur kan? Dia sabotaj masakan kita. Eh, aku nak pusing pada ayam, tak kira. Guys, kalau diam, bukan Ain Idrus nama dia. Siapa kata kita panggil dia? Mana kita ada panggil? Kita cuma tak tahu nak buka gas je tadi. Kita tak tahu nak buka gas, kita tak tahu nak buka minyak. Kita tak tahu bila nak masuk bahan. Lepas tu guys, kita letak lengkuas. Hanya mana ni? Aku tak tahulah. Aku memang tak faham betul dengan panggil air ni. Tadi, masa ajak masak dengan suami dia, si Mirul tu, senyap je, tenang je. Rasa macam indah je dapur tu. Tapi bila Ain masak kat belakang ni, aku rasa baru nak duduk kejap kita orang kat depan. Ayang! Bau nak tulikan ayang. Eh, ajak! Sampai hati kau cakap macam tu, eh? Aku cakap apa? Mana ada kau ni? Dengar sangat cakap orang lain. Jangan dengar cakap orang. Kau bagi tahu aku, aku cakaplah balik. Kau selalu dengar cakap orang. Tak salah betul. Ke? Tak ada, mana ada. Tapi dengan aku okey kan? Aku okey. Aku kat depan tadi tengah sembang-sembang lelaki kau. Dia tengah cakap. Dia kata kau memang tak pernah masuk dapur lah, apa benda lah. Dia kata kau goreng telur pun tak sedap lah, macam-macam lah. Hari tu kau masak. Amirul! Mereka sini memang nak jumpa je. Taklah, sebab ini tak biasa masak seorang-seorang. Yelah, ada ajak tu pun juri tu. Juri tak membantu. Kalau kau masukkan macam setakat sotong macam Amirul tu semua, senang. Sekejap dah boleh masak. Ayam ni lama. Aku nak tanya kau, ajak. Kenapa ajak? Ajak! Ajak! Tak. Kau asal, aku pun tengah betulkan. Asal aku rasa ayam aku macam ada orang pusing. Siapa pusing ayam kau? Aku letak balik 10 minit eh. Kau pusing lagi ayam ni. Aku ke? Aku cam ayam ni. Peliklah, kenapa dia tak habis masak? Rupanya Ain ada main tipu. Dia ada pusing jam. Tak, sebenarnya ayam tu Ain nampak kepala dia dah macam ni dah. So Ain rasa macam, eh tak eloklah tengok kepala dia. So Ain putar balik. Eh baik, bagi chance lah. Dahlah first time masak tom yam. Salah ke tambahkan 1 minit, 2 minit? Tak salah lah, dorang ni yang kecoh lah. Eh juri, Ain tak sukalah juri ni. Ting! Kena boleh. Tamat lah orang Ain. Kalau kita tengok colour dia, mari kita belanja sikit. Pekat kan? Pekat. Fishball sebiji-sebiji kenyang ni. Aku dah cakap dia orang. Aku tahu kau ada gigi, kau boleh gigit. Yes. Alright, kita nak tahu macam mana rasa dia. So, tunggu kejap lagi. Kepada anda semua, sekarang ni dah sampailah masanya untuk kita beri markah. Boleh tak kita tahu sikit nama masakan Tom Yam Amirul ni? Apa bagilah nama-nama reka apa. Nama. Reka lah nama apa-apa. Tom Yam apa, prak-prak-prak tu. Tom Yam Seafood lah. Allah! Nama boring, tik! Itu kreativiti dia, Tom Yam Seafood lah. Wow. Pedas eh. Ada rasa Tom Yam yang menendang dekat
tekak. Dia dah lama nak tendang kau sebenarnya. Dia boleh buat kat tom yam. Kepedasan tom yam dia tu betul. Yang paling penting soto ni. Soto ni kau terlebih masak dia keras. Lembut. Oh, kidal ni. Tak apa. Kita pergi pula. Dekat yang banyak mulut bila dia masak ni. Jom, jom, jom. Rabak lah tu. Jom. Pinjam daun dia hiasan. Okay. Mana boleh? Tapi walaupun hiasan cantik, rasa tetap berbeza. Ah, itu dia, Dik. Tom yam ayam. Ayam kena masak tom yam ayam. Baik. Okey. Jom, jom. Ambil tuduh kau. Kau cakap nak offer aku. Kau jangan dulu. Kita orang yang nilai dulu. Sayang, sedap tak sayang? Sedap. Sambil-sambil aku tengah nak bagi makah ni, kau orang pun kalau free-free ah bolehlah rasa masakan masing-masing eh. Biasalah. What happened to your cooking ah? Okey. Sekarang makah dah ada kat tangan saya dan jawapannya ialah Mira. So, saya pun rasa saya punya masakan tadi. Sedap juga sebenarnya. Tak tahu kenapa ajak terpilih dia punya makanan. Ainda kata, kalau cari juri, jangan cari juri laki. Kalau cari juri perempuan, mesti perempuan menang. Engkau ni hilang ke dari rasa kau? Hey, taklah. Memang dia punya sedap. Dia punya rasa tu yang lebih best. Ha, kau punya tu dah lah dekorasi. Tak ada tengok dekorasi kau kosong. Aku nampak kau ambil sayur depan laki kau punya. Tadi kau bawa ke sini. Tadi ada lagi barang-barang kau tak cukup. Kata serai tak ada tadi. Macam mana boleh ada serai? Curi. Benda tu semua ada rekod. Okey guys, macam biasa, perempuan tak pernah akan rasa puas hati. Jadi kita akan sediakan satu lagi. Hai, cabaran terakhir iaitu soalan daripada pasangan korang. Tengok, korang kenal tak pasangan korang? Saya ada jawapan. Belum lagi. Opening dulu. Masak apa tu? Penjurian markah pusingan ketiga sekarang ni. Kita nak kenal pasangan. Kita akan mulakan dengan soalan yang pertama. Di manakah sekolah pertama pasangan anda? Tak kisahlah, agak-agaklah nama sekolah tu. Pasir Gudang. Oh, kau sekolah rendah kau sampai Pasir Gudang? Mana saya duduk Johor pula? Oh, Pasir Gudang Johor. Hei, kau tak pernah duduk Johor? Tak. Dia masa pula Pasir Gudang. Saya memang duduk Kelang je dah berapa lama dah. Tak tahulah. Tak mana punya Pasir Gudang tu saya nak kena tahu tu. Nak check malam ni kan. Sebenarnya, I confused. Miro punya sekolah ada nama dia macam nama-nama ni lah, tanah-tanah ni semua. Sekolah dia Batu Tujuh. So batu dengan pasir dekat wat. Kalau tak ada batu, tak ada pasir. Kalau tak ada pasir, tak ada batu. Kan dekat tu. Dah, salah pasir something lah. Dia betul. Apa. Dia betul, kompen sentul. Yeah. Oh, sekolah aku senang. Pasangan anda ada lesen kereta pada umur berapa? Oh, dia boleh teka. Okey. Sabar, dia tengah ingat tahun. Betul? Hmm? Betul? Hah? Awak pun tak? Saya 17 tahun dapat lesen, okey? Lesen kereta ke lesen motor? Eh, aku sebut kereta. Kereta, motor. Kereta, kereta, kereta. Kereta, kereta berapa? Betul, 17. Ya! Yeah! Okey. Soalan yang ketiga. Menu pertama, Ain masak selepas berkahwin. Dah ready? Dah. Tunjuk. Scramble egg. Awak boleh pun masak dengan scramble egg kot. Scramble itu egg. Kau ingat, ya Allah, sweetnya lelaki. Perempuan memang susah nak ingat kan benda-benda macam ni. Pasangan anda suka ayam, daging atau seafood? Betul ke apa yang cik ni? Daging atau seafood. Tunjuk pada pasangan. Betul. Salah. Saya suka ayam. Sebab bila saya suka seafood? Mana? Awak mana makan salmon juga? Saya suka ayam lah. Walaupun. Di rumah. Ini soalan paling menarik sekali. Apa yang membuatkan pasangan anda tertarik pada anda? Betul, ready? Okey, tunjuk. Betullah. Betul ke? Walaupun suara aku menjengkelkan tapi dia suka. Tak, okey. Mirul ni apa yang I suka pasal dia sebenarnya sebab dia bukan seorang lelaki yang fake. Macam kalau aku keluar first date dengan dia pun, macam itulah dia sampai sekarang macam ni je lah. Oh. Maksud dia jenis macam tu. Dia bukan jenis orang yang boleh cover. Kalau dia tak suka, cakap tak suka. Dia jenis real lah. Real jujur. Ni maksudnya realiti dia lah. Okey. Alamak. Baguslah. Terima diri dengan seadanya. Nampak even though banyak salah. Point last ni mesti dia happy je, tercinta kan. Kenapa awak suka suara dia pula? Eh, suara dia? Suara kau lah. Suara dia macam suara Ramin Sarip. High pitch! Sebab tu je kau suka suara saya.
Yes. Alright, itu dia. Macam-macam ragamlah pasangan Ain dengan Amirul ni. Dan sekarang ni kita nak tentukan jadi juaranya pada Amirul. Ain, pertama kali ajak tengok muka dia kecewa. Dan sebenarnya saya happy sangat dengan muka dia macam tu. Bagus Amirul tu. Ingat semua pasal Ain. Ain je ajak doakan, Ain berhentilah ingat-ingatkan budak yang sekolah pasir gudang. Ya? Pada Ain, harap-harap dah start dulu sekarang, masaklah tu macam banyak ni. Pasal ni dia masak, dia dah confident dah. So nampaknya sampai bila-bila saya kata menyam. Dia kalau kita masak tak sedap, tak ada maknalah. Kau pernah tengok kan suami-suami yang very the sweet? Sedap sayang, sedap. Mirul, kalau kau masak tak sedap, apa masak ni sayang tak sedap lah. Setepek pam cerita kat muka kau. Ini ada sikit penghargaan daripada tim masak apa tu. Ini adalah plate juara. Mirul simpan eh. Juara yang dengar. Juara. Awak nombor 9. Alright, untuk itu saya tinggalkan sekejap pasangan ini. Korang komen-komen lah ya. Sayang, saya dah kata dia masak tak sedap tadi kan? Mirul! Ya. Yeah. Tadi pihak produksi kata tambah lagi hadiah awak. Lagi hadiah. Tambah lagi. Juara ingat ya? Apa dah? Thank you guys for watching us. Jumpa lagi di Masak Petik. Bye. Rajuk dengan awak. Tidak asing. Juara. Juara. Tak bunyi dah.